Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita bertemu, berkumpul di alam maya, di alam online untuk kita terus menghayati apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Tetapi perempuan, antara benda yang telah dilupakan oleh umat akhir zaman ialah membaca Al-Quran. Kenapa? Sebab Al-Quran ini apa, dia bukanlah bila baca dapat duit yang tu masalah dia. Yang kalau baca dapat duit, ramai orang baca tapi mesti dapat pahala yang tak nampak. Dan jadinya hanya orang bertakwalah yang betul lah kata Allah. Dan orang bertakwa ni beriman, yu'minu bil ghaib, beriman dengan benda yang ghaib. Pahala kan tak nampak. Kan? Kalau pahala tu nampak, ramai yang buat tapi pahala tak nampak. Ibaratnya macam kita dapat cari emas. Cari emas senang ke? Susah cari emas. Kan mencari emas ni kena korek lubang, kadang boleh mati, kadang bergaduh pula. Eh, bila dah dapat tu bergaduh pula. Kan macam-macam lah, kadang-kadang cari-cari tak dapat. Benda yang raib tak nampak, emas tu je tak? Kalau nampak seketul kita ambil cangkul, tak apa, ini kena korek lubang dalam. Ya, lama pula tu. Quran apatah lagi. Sebab tu orang bertakwa, orang beriman, dia beriman dengan benda yang raib. Jadi Al-Quran ni mudah dia nak baca, mudah dia nak hayati. Sebab apa? Sebab dia beriman dengan benda yang raib. Dia nampak pahala tu walaupun tak nampak dengan mata yang kasar tu. Ya, baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang rajin membaca Al-Quran, tahniah, mengubah terus istiqamah. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, orang yang beriman dengan benda yang ghaib. Kan? Hari ni orang leka dengan TikTok. TikTok agama tak apa. TikTok yang joget-joget ni rugi. Ya, rugi sangat-sangat. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah di dalam Sahih Bukhari. Nabi SAW bersabda, "Laisa minna man la yataqanna bil Quran." Bukan daripada kalangan kami yang tidak memperlakukan bacaan Al-Quran. Mana dia baca Al-Quran tegak, baca Al-Quran kerah je. Dia tak ada lenggok-lenggok, dia tak ada sedih, dia tak ada sayu, dia tak ada gembira, dia tak ada suara tinggi rendah, dia baca sama je. Ya, kalau tahun pertama baca tak apa lagi, mungkin mu'alaf bermaksud Islam tak apalah. Nah, tapi masalahnya dia dah dia bukanlah mu'alaf, dia dah lama mukallaf. Dah lama menjadi mukallaf ni maksudnya telah diwajibkan semayang kat atas dia. Dia sejak balik lagi. Sampai dia umur 30, 40, 50 sama je bacaannya, kan? Pada saya rugilah. Kan? Kita kalau buat kereta, kita nak kereta makin-makin upgrade. Tak naklah buat kereta yang contohlah Azia sahaja, kita nak kereta Mercedes, nak BMW sebagainya, kita nak meningkat, nak rumah lebih besar, kan, nak muka lebih cantik, makin lawa, ya tak, kan, memang duit makin banyak, gaji makin banyak, bonus makin tinggi, kan. Tapi bila baca Al-Quran sama je, ya, dia umur 40-50 baca Al-Quran, dia masa pada umur 20-an dengan umur 30-an sama je, ha, rugi, kan. Sebab Nabi dah beritahu, bukan daripada kalangan kami yang tidak memperlakukan bacaan Al-Quran. Mana kena berlaku baca Al-Quran, jangan baca mendatar sahaja, kan. Ustaz, saya baca mesti menangis. Tak apa, tak ada masalah. Tapi masalahnya baca ni tak menangis pun, kan. Dah 30 tahun baca Al-Quran tak menangis. Pada orang begini, tolong baca berlagu. Macam mana ustaz? Belajarlah. Ya, hari ni ramai guru-guru. Ya, ramai guru-guru yang boleh mengajar online pun. Kalau dulu mungkin kita payah, kan. Sebelum kita PKP, macam apa, online ni benda yang pada janggal pada kita. Tapi alhamdulillah bila PKP tu, hikmah PKP tu, saya tengok untuk belajar Al-Quran, belajar agama secara online ni lagi banyak. Ya, macam-macam bah. Ya, ramai guru-guru yang boleh spend masa untuk mengadap gadget untuk mengajar orang awam. Kan? Jadinya kita pun dekat rumah kita boleh mengaji, dekat kereta pun kita boleh mengaji, dekat pejabat pun kita boleh mengaji. Tak sampai sejam, setengah jam, tak sampai setengah jam, 20 minit. Tak sampai 20 minit kita mengaji, 10 minit. Ya, paling kurang kita boleh baca berlaku. InsyaAllah Ramadan akan datang, ni dah Muharram, dah tengah Muharram dah pun. InsyaAllah Ramadan tak lama lagi. Kan? Ini bulan 8. Bulan 4 tahun lepas dah Muharram. Maaf, dah Ramadan. Kan? Jadi insyaAllah panjang umur kita boleh baca Al-Quran pada Ramadan nanti. Kalau kita jadi imam terawih di rumah, ya, hujung minggu dengan anak isteri, kan, bolehlah baca dengan berlagu. Baik, malam ni kita teruskan kita punya kelas tafsir satu hari satu ayat. Kelas tafsir kita satu hari satu ayat. Sebab Al-Imam bukan sekadar kelas mengaji. Al-Imam bukan sekadar kelas mengaji untuk kita belajar tafsir ni dengan lebih mendalam. Ya, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung kita punya kelas tafsir untuk ayat yang ke-78 surah Al-Baqarah. Ayat yang ke-78. Kita baca sama-sama. Al-Syaitanur Rajim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna. Maaf. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Sadaqallahul Azim. Baik. Wa minhum ummiyun. Maksudnya daripada kalangan mereka itu. Siapa mereka itu? Adalah ahli kitab. Kenapa dengan kalimat ummi ni? Apa maksud kalimat ummiyun? Ya, ummi ni bukan ibuku, ya. Dia kalau ibuku dalam masyarakat sebut ummi. Tapi kalau kita sebut apa orang yang jahil, buta huruf, ummi. Dia tu dia ada sabdu. Kalau kita tulis dalam bahasa apa tulisan Rumi ada double y. Kan? Ummi. Kalau ibu bahasa Arab ummi.
Ya, mim tu alif mim ya, tapi ya tu berbaris mati kan, ummi. Tapi kalau yang buta huruf ataupun yang jahil, dia panggil sebagai ummi. Dia ada sabdu pada huruf ataupun syaddah pada huruf ya tu. Ya, saya ulang, pada huruf ya tu, ya, kalau kita tulis dalam dalam tulisan Rumi, dia ada double y atau ada huruf y. Ya, baik. La ya'lamun al-kitab, maknanya dia tak tahu apa-apa. Kitab ni merujuk kepada siapa? Kitab ni merujuk kepada kitab Taurat. Bermaksud ada orang Yahudi, dia orang ni, walaupun dia orang ni adalah orang Yahudi yang beragama-agama Yahudi, kan? Tapi dia orang ni tak tahu apa-apa tentang Taurat. Dan kena faham, apa Allah berfirman, inna dina inda Allahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Bermaksud Nabi Adam sampailah Nabi Muhammad SAW, semuanya beragama Islam. Semua syariat berbeza-beza. Syariatnya mereka berbeza-beza. Habis itu kenapa sebut agama Yahudi, agama Kristian? Tak. Sebab apa? Sebab orang Yahudi, dia orang bangsa. Jadi kita merujuk agama itu kepada bangsa. Sedangkan agama di sisi di sisi Allah ataupun agama Nabi Ibrahim, agama Nabi Musa, agama Nabi Isa, semua adalah agama Islam. Ia bukan agama Yahudi. Yang kita sebut, ini agama Yahudi, jangan mati agama Yahudi, jangan ikut Yahudi. Kan bermaksud kepada bangsa. Kan, tapi agama mereka agama Islam sebenarnya, cuma dia telah diselewengkan oleh orang Yahudi dan diselewengkan oleh orang Kristian selepas ya, kewafatan Nabi Musa dan selepas Nabi Isa diangkat ke langit. Baik. Kemudian apa tu illa amaniyah. Illa amaniyah, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, maksud illa amaniyah illa qawlan yaqulunahu bi afwahihim kadhiba. Maksudnya orang Yahudi ni dia tak tahu apa-apa pasal Taurat, tak tahu apa-apa pasal kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Dia bercakap ya, dia bercakap, dia tak faham apa-apa tapi dia bercakap. Itu perangai Yahudi pada zaman dahulu. Ya, baik. Kemudian apa kata Imam Mujahid, seorang ulama tafsir. Ya. Dia mengatakan tafsiran ayat ini tadi wa minhu ummiyu la ya'lamun al-kitab illa amaniyah. Orang Yahudi ni dia tak tahu apa pasal kitab dan dia mengatakan sesuatu daripada kitab. Dia jahil, dia orang Yahudi, dia jahil, tak tahu apa pasal kitab, pasal Taurat, tapi dia bercakap juga pasal Taurat dan mengatakan itu adalah daripada Taurat. Ah, tu masalah. Kan? Kalau dia jahil tak apa lagi, tahan jugalah, kan? Dia bercakap memang cakap tak apa, tahan jugalah walaupun berdosa. Tapi masalahnya dia mendakwa apa yang dia cakap walaupun bukan adalah daripada Taurat. Ah, tu masalah besar. Kan, orang Yahudi. Baik. Kemudian illa amaniyah bermaksud ya tamannu ala Allah ma laysa lahum. Maksud dia mengharap sesuatu pada Allah daripada Allah yang bukan daripada yang mereka berhak. Ya, orang Yahudi meminta sesuatu, mengharapkan sesuatu yang bukan berhak didapat. Ada ya raja hari ini, kan? Kita ni dosa banyak, saya sendirilah dosa kita banyak. Kan? Adalah dosa-dosa kecil yang kita buat, paling kurang dosa mata, dosa telinga, ya, dosa telinga, dosa dengar yang bukan-bukan. Ya. Kadang-kadang duduk kat pejabat, kawan-kawan sebelah mengumpat kawan lain, kita diam, kita dengar seronok, kita dengar apa dia mengumpat. Ya tak? Yang lagi kalau kita duduk kat pejabat, kawan sebelah mengumpat kawan yang kita menyampah tu. Kan? Kita buat apa, kita seronok lah. Oh, rupanya dia ni jahat, rupanya. Kan? Itu perangai kita. Ha, jadi dosa telinga dia tu. Baik. Jadinya, apa tu, orang yang banyak dosa, dia tak nak minta ampun. Dia tak nak minta ampun, dosa dia bertambah lah. Tapi dia mengharap Allah ampunkan dia. Ha, beginilah orang yang apa, orang Yahudi sama je perangai. Ya tamannu ala Allah ma laysa lahu. Maksudnya dia mengharap sesuatu daripada Allah yang bukan dia berhak pun. Mana Allah punya pengampunan akan diberikan kepada siapa yang istighfar, siapa yang merasakan berdosa, siapa yang merasakan bersalah. Kan, dia insaf tapi dia tak insaf. Ha, mana nak dapat taubatnya? Kan, begitu. Baik. Apa tu? Juga bermaksud illa amaniyah. Qala tamannau faqalu nahnu min ahli kitab wa laysu minhum. Orang Yahudi yang jahil ni, ya, dia minta korang nak apa, diberi pilihan, korang nak apa, apa benda yang korang nak, cuba cerita. Kata si Yahudi, kita orang nak menjadi ahli kitab, sedangkan diorang bukan daripada ahli kitab. Yelah macam kita lah, kau ni siapa, aku ni ahli Quran, aku ni hafiz, kan, hafiz 30 juzuk. Tapi bila tanya, tak satu surah pun tak hafal, satu ayat pun tak hafal. Dia bukan daripada orang yang hafal Quran, bukan ahli Quran. Ya, siapa yang tak hafal Al-Quran bukanlah ahli Al-Quran. Begitu juga orang yang mengaku sebagai apa, ahli kitab Taurat ataupun tahu tentang kitab Taurat, ya, mengaku sebagai ahli kitab, dia tanya pasal Taurat, tak tahu apa-apa. Ha, tak adalah kata, oh ya, kau ni ahli kitab, tak bolehlah begitu. Kan? Macam apa, macam polis lah contoh, kan, kita tanya polis, kan, pasal undang-undang. Dia mengatakan dia mengaku dia polis, dia kata dia polis. Kan? Kita tanya pasal undang-undang, habuk tak tahu. Ha, tak adalah polis begitu ataupun chef tukang masak. Kan, tanya macam mana masak air ni, apa masak air buat teh ke sebagainya, satu pun dia tak tahu. Cara nak buka api pun tak tahu, tak boleh lah kata ni chef.
kan, paling tidak mestilah sebab sedikit dia mesti tahu. Ha, begitu. Jadi orang Yahudi ni dia dah tak tahu pasal Taurat, apa jahil, degil kan, tapi tak mengaku sebagai ahli Taurat ataupun yang faham tentang kitab Taurat. Kan? Ha, itu itu masuk illah amaniyah. Ya, baik. Kemudian apa tu, kata Imam Mujahid, maksud apa tu illa amaniyah bermaksud ataupun ummiin, diorang ni tak tahu tentang Taurat, tapi diorang apa, diorang mereka-reka tentang Taurat. Orang Yahudi dia tak tahu apa-apa pasal Taurat, tapi dia mereka-reka tentang Taurat. Dan hari ni ramai, ya, ramai Yahudi yang buat begitu. Bahkan apa, maaf, orang Islam sendiri buat benda yang sama, kan, jual agama menggunakan Al-Quran, kan. Dia tak tahu apa pasal agama, dia mereka je, hadis pun mereka, Quran pun mereka. Saya ingat semasa saya kecil-kecil pernah dengar satu cerita, masuk dalam dalam surat khabar lah. Jadi pada zaman dulu benda nak viral susah. Di tahun 90-an, 80-an, 90-an, benda nak viral ni payah. Zaman sekarang benda nak viral mudah, kan. Ha, baik. Apa yang berlaku, ada seorang ni dia masuk sebuah kampung, kan. Ha, dia ni masuk sebuah kampung, kemudian dia ni bolehlah cakap Arab sikit-sikit, kan, yang apa, yang dia rasa dia pandai. Kemudian dia mau masuk dalam komuniti surau, surau kampung dulu, fahamlah surau papan ni, ingat kalau ingat zaman-zaman 80-an 90-an dulu surau papan kebanyakannya. Hari ni je surau batu yang ada siap ada ikon, ya tak? Baik. Dan apa, dia masuk kampung, kemudian dia bayang orang kampung masa zaman dulu kerja senang, kan, apa, potong getah, potong rumput, kan, tekan ikan, benda simple. Kalau hidup kampung tahun 80-an, kan, siapa yang hidup tahun apa 70-an 80-an tahulah macam mana hidup mudah dia, kan. Baik. Jadi dia biasa ke surau ke masjid. So perwatakan dia macam lebay, nampak baik sebagainya. Kemudian dia baca sedap pula, orang lantik dia jadi imam, kan. Sebab baca sedap, kemudian cakap slang Arab sikit, kan, macam P. Ramlee, kan, Arab dia. Kemudian apa tu, lepas lama dia jadi imam tu, tiba-tiba ada seorang balik daripada Azhar ke mana, balik ke kampung tu ataupun datang ke kampung tu belajar, apa, nak mengajar. Si imam ni yang dilantik oleh orang kampung ni jadi imam. Habis dia jadi imam, yang ustaz ni dia tanya, tadi abang Haji, abang imam baca Quran surah apa tadi? Dia kata surah sekian. Dia kata saya nak fi Quran, saya tak jumpa ayat ni. Rupanya yang yang mengaku imam tu dia reka ayat Quran. Saya terkejut sebab ni cerita 80-an. Dan saya dengar pasal baca berita pun terkejut, rupanya ada juga orang perangai macam tu, sanggup reka Al-Quran. Dia fikir orang tak tahu. Dia fikir apa ayat Quran 6000 lebih tu orang tak boleh hafal. Kan? Rupanya kantor. Kemudian bila dia minta tunjukkan mana surah, mana ayat yang dia baca tu, dia berdalil, akhirnya dia lari. Dihilangkan diri daripada kampung tu. Nampak? Zaman sekarang ni tak boleh. Zaman sekarang ni virus kejap je, orang boleh tahu kat mana. Kan? Jadi zaman dulu berlaku. Bermaksud apa yang Yahudi buat, mengapa mereka-reka daripada kitab Taurat, berlaku juga pada zaman kita. Saya sendiri mengapa menyaksikan benda tu berlaku. Kan? Baik. Jadi tuan-tuan perempuan, hari ni bukan sekadar apa, walaupun dari segi apa mengaku hafal Quran tu, walaupun dia tak hafal, jarang-jarang berlaku, tapi ramai yang bercakap pasal agama, dia bukan bidang dia, dia pun bercakap. Ramai. Ya, dalam TikTok ada, dalam Facebook ada, dalam YouTube ada, ya, dalam syarikat kita ada, macam-macam. Dia kata ustaz, dia kata ustaz. Dia jual nama ustaz dia. Ustaz dia tak kata pun, dia kata ustaz, dia kata. Nampak? Dan semata-mata nak menangkan demi pendirian, dia kata ustaz, dia kata. Kawan yang jahil pun, oh ya ke ustaz kau kata? Okeylah ustaz kau kata, aku terima je lah. Nampak? Itu bahayanya bila orang mengaku benda yang dia tak tahu. Ya, baik. Kemudian apa tu, kata Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas lagi, la ya'lamun al-kitab illa amaniyah wa inhum illa yadhunnun, bermaksud juga mereka menafikan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi itu menafikan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kalau kita tak tahu apa-apa, jangan kita bercakap. Kan? Buat dosa saja. Jangan. Ya, bahaya. Dan lagi kalau Al-Quran ataupun hadis, ya, bahkan kita menipu pun dah berdosa. Kan, apa maksudnya, contohlah kita apa, kita buat cerita-cerita yang tak benar. Dan ramai orang yang apa buat cerita tak benar semata-mata nak bagi orang gelak. Kan, dia mengata kawan dia buat cerita pasal kawan dia, buat joke pasal kawan dia tak buat pun. Semata-mata nak apa, nak buat joke. Orang lain dengar gelak. Kan, kalau orang yang jenis apa, yang jenis yang cerdik, dia akan kata, oh, dia akan tahu yang tu sekadar joke saja, tapi yang jenis lugu bendul, dia akan percaya benda tu adalah betul. Dia pun sembah pada orang, dah jadi fitnah. Kan, ha, jadinya pada siapa yang suka berlawak tu, yang membuatkan orang lain apa jatuh maruah dia, martabat dia, eh, kena berhenti. Sebab Nabi bergurau juga, tapi Nabi bergurau benda yang betul. Nabi tak pernah bergurau benda yang bukan, dan lagi memfitnah orang. Ya. Ha, baik. Jadi tuan-tuan perempuan, kita ulang balik hadis tadi. Nabi bersabda, laisa minna man yataghanna bil Quran, siapa bukanlah daripada kalangan kami yang tidak memperlagukan bacaan Al-Quran. Bermaksud nak baca Al-Quran kena berlagu. Ini sunnah.
Dan Nabi kata bukan daripada kalangan kami. Maksudnya, kalau bukan kalangan kami, kalangan siapa pula? Ya, kalau Nabi tak mengaku umat, siapa lagi nak kita nak jadi umatnya? Kan? Jadi tolonglah belajar cara berlagu dengan Al-Quran. Nak berlagu macam mana? Ramai ustaz-ustaz yang belajar online hari ini. Dan tak boleh pergi majlis surau, ya, siapa yang bekerja pejabat sebagainya, orang pencet tak apa, tapi yang kerja pejabat ni dia masa terhad. Kan? Belajar online boleh. Kan? Sekejap je, tak sampai sejam, setengah jam, tak sampai setengah jam, 12 minit. Tak boleh sebelum apa 12 minit, apa 10 minit. Dua ayat pun tak apa, janji cuba. Kan, moga-moga manjada wajada, siapa yang berusaha aku pastikan berjaya. Baik, penutupnya kita baca sama balik, apa sama balik ayat tadi Surah Al-Baqarah ayat yang ke-78. Al-Syaitanur Rajim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Sadaqallahul Azim. InsyaAllah kita jumpa lagi pada malam esok untuk ayat yang ke-79 Surah Al-Baqarah. Untuk kelas tafsir, satu hari, satu ayat je insyaAllah. Sebab Al-Imam bukan sekadar kelas mengaji. Apa maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.